Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi khususnya kelas 10 IPS? Baiklah, sekarang kita sudah masuk pada semester genap, yang mana pada semester ganjil kita sudah menyelesaikan banyak materi, dan materi terakhir yang kita bahas adalah tentang Microsoft Word, yaitu tentang format margin, format form, kemudian ada format line spasi. Nah, baiklah, sebelum masuk pada materi pembelajaran, sebaiknya kita mengetahui dulu materi pembelajaran pada pertemuan ke-1. Kita masih tetap pada Microsoft Word, yaitu materi pertemuan pertama adalah bullets and numbering. Nah, sebelum melakukan praktek, sebaiknya kalian harus mengetahui dulu teorinya, apa yang dimaksud dengan bullets and numbering. Berikut ada penjelasan tentang bullets and numbering, yaitu bullets and numbering merupakan fasilitas yang disediakan oleh program Microsoft Word, gunanya untuk membuat daftar baik itu berupa nomor maupun berupa simbol. Nah, mungkin anak-anakku sudah tahu dan sudah pernah melakukannya. Silakan nanti sebelum masuk ke praktek kalian pahami dulu tentang bullets and numbering ini. Nah, berikut ada penjelasan tentang bullet dan ada cara menggunakannya. Silakan nanti kalian pelajari satu persatu, dan kemudian nanti pada minggu berikutnya kita akan melakukan praktik dengan materi bullet and numbering. Baiklah anak-anakku, ini adalah pendahuluan untuk materi kita pada pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih.